Seser ikan atau orang Mandailing menyebutnya mandurung, cara tradisional menangkap ikan di sungai. Nah, kali ini kita akan membahas mandurung atau seser ikan di Desa Batang Gadis Jaya Panyabungan Barat. Tepatnya di Aek Sirambas Batang Gadis Jaya Panyabungan Barat Mandailing Natal Sumatera Utara. Acara ini sebenarnya acara tahunan, yaitu membuka lubuk larangan, namun alat penangkap ikan yang diperbolehkan hanya durung atau seser jaring ikan. Aek Sirambas ini adalah sungai yang mengalir dari Desa Sirambas hingga melewati Banggua, Desa Batang Gadis Julu hingga Batang Gadis Jaya dan bermuara ke Aek Godang. Hingga warga Batang Gadis Jaya maupun Julu memanfaatkan sungai Aek Sirambas ini menjadi lubuk larangan. Di sungai Mandung Layari. Bukan hanya itu, sungai Aek Sirambas ini pun dijadikan sebagai tapian atau aktivitas mandi dan mencuci. Nah, sekarang yang kami bahas di sini yaitu mandurung atau seser ikan. Doamu selalu di musim membuka lubuk larangan, banyak orang dari Desa Batang Gadis maupun dari luar desa mengikuti acara ini dengan membawa alat durung masing-masing. Adapun hasil mandurung ini tergantung rezeki masing-masing. Ada yang berhasil mendapat ikan banyak, dan ada juga yang cuma sedikit. Semua tergantung keahlian masing-masing pandurung. Untuk tiket masuk biasanya dibanderol hanya Rp50.000 saja, dan uang tiket pun masuk kas desa atau santunan anak yatim. Biasanya pembukaan lubuk larangan ini dilakukan pada hari kedua, ketiga, atau keempat Lebaran Idul Fitri, sebab pada hari Lebaran banyak anak rantau yang mudik dan kebanyakan pesertanya anak rantau. Di laut di sungai Madung Layari leng sodong dapat tahu sonang miro sebab anak rantau menganggap lubuk larangan ini sebagai hiburan dan pengobat rindu ke kampung halaman.
doamu tiang niang oluanku. Tarik mandurung ramai-ramai di sungai, di Mandailing Natal itu adalah tempatnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang mandurung atau seser ikan. Nantikan video berikutnya. Nalanjur siang lautan ini.